dengan penuh perasaan gembira, terharu, penuh dengan rasa kangen. Hotel Tiara menjadi saksi untuk pertemuan kita pada hari ini. Tebu Karen 93 SMP Negeri 2 Ciamis segera dimulai. Biar tidak terlalu tegang. Saya juga cukup tegang bertemu dengan teman-teman lama. Hai buat semuanya, ganteng-ganteng, cantik-cantik ya. Walaupun udah tua, mama masih berjiwa muda. Bapak-bapak juga masih berjiwa muda, betul tidak? Nah gitu dong, masih pagi-pagi udah pada sarapan ya. Jadi saya punya pantun. Kelas gila ini masa pantun tuh ya. Pak Umar gitu langsung mencintai. Apa orang cakap nanti gitu. Ulangi ya, ulangi. Daun mangga, daun salam. Dipetik dari Pak Lukas. Tolong dijawab dengan ikhlas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya sayang. Ya jangan jawab dengan nama kamu. Saya Rafael. Ibu saya Kak. Kan ini lagi diliput, jadi biar kelihatan kita tuh chemistry-nya dapat sama. Lalu Adriana, untuk sesi pembawaannya, koma suara dan saya sendiri. Lalu untuk sesi publikasi dan informasi, Edi Rohendi dan Nda. Sesi kurang lebih mempersiapkan Eropa Sahara gerak di panggung di Terangun bisa serta tinggal di lupa tangga ini iya, ini pembagian lalu peting pembagian lalu peting ya, juga bisa puan deh baik, minayanya baik, pokoknya sebelum kita mulai sebelumnya dari panitia mungkin banyak-banyak mohon minta maaf. Mungkin nanti selama acara berlangsung lebih dan kurangnya kami dari panitia meminta maaf. Silakan Shay. Baik, Bapak dan Ibu yang saya hormati, rekan-rekan semuanya, itu opening acara pembuka dari kami dan kita memasuki acara pokok. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala berkat kudrat dan iradatnya kita bisa berkumpul bersama-sama di acara Temu Kangen SMP Negeri 3 SMP Negeri 2 Ciamis. Honor. Ingat kena rokok tilu batang jadi disebut untung nih. Hari ini rekan-rekan sekalian, kangen rindu kita akan sosok teman selama 3 tahun bersama-sama dari kelas 1, kelas 2 sampai kelas 3. Yang sampai kelas 3 itu ada yang sebangku, ada yang pisah dan lain sebagainya. Dina lerasana jengengin iya tasakur binikmah. Alhamdulillah. Urang
penyerahannya kepada gue. Alisa dipakai kamu KTA, Asetiana ini offset 30 tahun teh mau ngagede teh butuh aja buat teh. Tentang acara seperti ini antusiasnya alhamdulillah cukup banyak ya Pak, cukup banyak. Terus yang hadir berapa Pak kira-kira? Yang hadir alhamdulillah itu kurang lebih 90% hadir. 90% hadir ya. Kan hadir dari 140 peserta yang sudah mendaftar. Iya. Kurang lebih seperti itu. Oh ya, 90% alhamdulillah hadir. Kebanyakan kan ini acaranya cukup luar biasa ya Pak, alhamdulillah ya. Lancar. Kebanyakan yang ada yang jauh, mungkin dari mana Pak? Yang jauh itu dari Kalimantan Timur. Kalimantan. Datang. Datang alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, teman kita dari Kalimantan paling jauh. Ya, terus cara mempersiapkan acara seperti ini kan sangat sulit mungkin Pak ya, karena jauh, pada jauh-jauh teman-temannya. Bagaimana Pak cara mempersiapkannya? Kita persiapan cukup singkat ya, 2 bulan kita. 2 bulan. Kita acara pembentukan panitia, koordinasi terutama khusus panitia-panitia yang hadir di Ciamis. Oh iya. Ya. Nah, ini pergerakan-pergerakan kita dan tim panitia berkolaborasi terutama pihak lapangan yang mengunjungi teman-teman kita alumni 93 sama negeri 2 Ciamis ini. Alhamdulillah ya. Itu yang tim lapangan yang paling intens gitu. Jadi alhamdulillah animo teman-teman kita untuk hadir di sini itu cukup baik dan responnya positif gitu. Mau bertanya tentang kesan-kesan temu kangen alumni SMA 3 ya. Kesannya sangat berkesan, mereka kembali ke memori zaman SMP tahun 93 dan ternyata mereka bukan apa ya, jadi bukan hanya cerita bahwa mereka itu rindu terhadap guru-gurunya, bukan hanya cerita, memang teraplikasikan sekarang. Dan terasa sekali oleh saya, terutama oleh rekan-rekan guru, bahwa ikatannya masih terjalin sampai sekarang. Itu kesan-kesannya. Hanya bisa berpesan bahwa kegiatan seperti ini selayaknya berlanjut terus, minimal antar mereka terjalin selalu. Oh, jadi kedepannya semoga terus ayo. Ya, itu harapan pesan-pesannya. Kalau kesannya sangat berkesan sekali, cuma sedikit yang disayangkan. Kalau misalnya kegiatan ini di sekolah, itu kan memorinya akan lebih kuat gitu kan, kuat. Di kelas mana, waktu itu bagaimana, itu akan pasti akan timbul kemarin. Jadi akan lebih teringat. Iya, akan lebih teringat. Mungkin itulah. Mungkin ada adakah perbedaan mungkin dari segi wajah gitu pasti beda ya Pak. Iya, betul. Tapi betul. Mungkin dari segi karakter, sikap dari dulu sampai sekarang mungkin yang dulunya pendiam sekarang jadi lucu, ada yang berbeda seperti itu enggak dari? Ada yang berbeda, yang dulu nakal itu ternyata nakalnya itu nakal masih kategori wajar. Maksudnya ada kategori wajar itu ternyata mereka sekarang tidak seperti itu. Tidak yang dibayangkan dulu seperti apa. Ternyata sekarang mereka bisa memimpin minimal di keluarganya.
Nah, terus mereka-mereka yang dulunya pendiam, ternyata diam itu tidak menjadi sesuatu yang wah, karena pada suatu saat dia harus memimpin, dia harus bicara, dia harus tampil gitu. Banyak perubahan sekali. Kalau wajah mah gas pastinya sudah pasti itu kalau wajah ada yang lebih cantik, ada yang lebih ganteng. Tapi permasalahan permasalahan pergaulan dulu atau perilaku dulu sebetulnya mereka masih hormat terhadap orang tua. Itu yang masih inilah. Ibu kan tadi ibu yang paling heboh, yang paling ceria, paling semangat ya Bu. Iya, harus semangat. Tadi pengen bertanya tentang kesan-kesan acara temu alumni SMP 2 Ciamis angkatan 93. Bagaimana Bu? Kesan-kesannya pertama pasti appreciate banget ya, senang banget. Soalnya 30 tahun kita udah gak ketemu, dipertemukan pada hari ini ya, tanggal 2 Juli ya 2023. Jadi dari yang tadinya mukanya masih belum terekspos gitu ya, belum terkena skincare gitu, sekarang ketemu udah pada cantik-cantik gitu, ganteng-ganteng, dan alhamdulillah juga pada sehat gitu, terutama yang pada jauh bisa datang gitu kan, bisa hadir gitu di acara ini. Jadi kesannya alhamdulillah semua tamu undangan, mungkin dari 300 yang datang hampir 150 ya hari ini secara absen. Terus pesannya mudah-mudahan teman-teman yang datang hari ini ataupun yang tidak datang yang melihat mungkin secara dari tadi teman-teman dari video WA atau dari apa, insya Allah tahun depan kita bisa mengadakan lagi atau mungkin 2 tahun ke depan. Dan jangan lupa silaturahmi juga gitu, tetap terjaga itu aja dan tetap sehat selalu. Jadi biar bisa datang kalau kita ngadain reuni kembali. Iya, jadi harapan kedepannya terus setiap tahun diadakan acara-acara seperti ini. Ya betul, dan mungkin yang tidak masuk grup WA bisa masuk grup WA ya untuk angkatan 93 gitu, karena kan beberapa informasi, beberapa berita itu kan ada di situ gitu. Ya, siap, terima kasih Ibu, sukses untuk acaranya, semoga ke depan lebih baik dan amin, yang datang lebih banyak kembali. Lebih banyak lagi, ya. Amin. Terima kasih. Sama-sama. Harapan untuk meraih kedepannya. Terus tiap tahun ada Pak? Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan kalau ada umur panjang terus jadi ada ya, insya Allah gitu. Amin. Semoga acara ini benar-benar sukses. Amin. Jadi terus berkelanjutan biar tahun depan. Mudah-mudahan mudah-mudahan ke depannya mah semua anggota teh hadir gitu, semua kira-kira anggota Nangola, anggota Pemunian, anggota polisi marinya. Ya itu amin.